Oke, okay, ngomongin soal mantan. Kita anggap inisialnya Gaston. Ya, itu nggak inisial dong. Itu nggak inisial dong bapaknya. Ya aja, inisialnya adalah Christian Gaston Castaño gitu aja. Ya, yang masih apa? Masih apa? Hafal lah, hafal. Itu kemarin ngucapin nggak pas lu ulang tahun? Nggak, kan aku blok dia. Bohong. Serius? Benar, aku blok semuanya. WhatsApp-nya. WhatsApp semuanya blok. Komunikasi blok. Ibu beneran nggak ngarepin bu sama sekali ucapannya. Ogah. Ogah didoakan Gaston. Enggak mabrur doa dia. Doa sama gua mabrur. Iya benar. Bu kali aja dia punya niat buat ngucapin. Dia udah niat aja gua gak ada mau, gua enggak mau. Andai dia bisa mendoakan, kira-kira dia doain lu apa ya? Jehong. Paling dia berdoa bisa balikan sama lu kalau dia. Enggak, dia mah doa enggak begitu. Dia mah berdoa semoga Eka cepat-cepat dapat laki. Karena kalau Eka dapat laki, kan dia harus bayar tuh tiap bulan 15 juta kemarin. Ya, di pengadilan. Pengadilan memutuskan Christian Gaston Castaño itu harus bayar 15 juta per bulan. Itu deal tuh, Bu. Nah, itu sampai kalau misalnya Julia Perez itu menikah, nggak boleh nggak bayar lagi. Jadi doa dia sekarang adalah semoga Julia Perez nikah. Supaya harus bayar 15 juta.